Wali Kota Bengkulu Helmi Hasan didampingi Kadis Sosial Rosminiarti, Wakil Komisi 3 DPRD Dedi Yanto, menyerahkan bantuan operasional kepada perangkat kelurahan dan linmas. Di aula kantor Lurah Pasar Baru Selasa 23 November 2021. Penyerahan BOP ini sebagai bentuk rasa terima kasih karena sudah membantu dalam mensukseskan program pemerintah Kota Bengkulu. Selanjutnya, Helmi menghimbau kepada para linmas untuk selalu menjaga lingkungan masyarakat aman dan kondusif dalam bentuk suka maupun duka. Dalam hal ini, Helmi Hasan menyampaikan bahwa saat ini pemerintah Kota Bengkulu akan memberikan kupon gas LPG 3 kilo gratis kepada warga. Maka Helmi menghimbau kepada lurah untuk segera mendata warga yang berhak menerima kupon tersebut. Pera, HDTV, melaporkan.